coba lihat ada yang komen kayak gini nih. Mam, sekarang kan banyak banget konten black campaign, red asbos itu. Sedih banget. Ya, sebetulnya sedih ya. Tapi emang dari awal menjalankan Mam Uung, kita memang gak mau ngurusin yang begituan. Karena kita mau fokus support para buswi aja. Makanya kita adain edukasi, ada roadshow ke kota-kota, ada konsultasi 24 jam online, offline. Bahkan setiap bulannya kita bisa sampai 83 ribu new mam. Dan buat semua mami, di sini yang bisa aku jamin adalah Mam Uung akan selalu memberi yang terbaik buat mami. Di sini aku udah dikasihkan pengalaman aku buat nyiptain produk ASI booster dengan kandungan terbaik yang gak cuma bisa lancarin ASI aja, tapi kita juga fokus banget untuk meningkatkan kualitas ASI. Karena kita tahu pentingnya ASI, dan biar baby pun full nutrisi, sehat, tumbuh kembang bagus. Karena di sini aku sendiri juga sebagai ibu menyusui tahu gimana susahnya menyusui, beratnya, capeknya, lelahnya. Makanya aku juga pakai produknya Mam Uung. Jadi aku gak mau bikin produk yang asal doang, tapi harus benar-benar punya value yang maksimal dan bisa memudahkan perjalanan mengasihi kita. Selama hampir 4 tahun kita berjalan bersama dengan visi itu. Selama itu pula support mami-mami semua bisa bawa Mam Uung sampai di titik ini. Kita dapat penghargaan ASI booster terbaik, top brand, dan banyak pencapaian lainnya. Aku yakin ini bukan cuma karena Mam Uung, ini juga karena kepercayaan mami-mami semua. Jadi, kalau misal ada yang julid, biar aja prestasi yang menjawab. Intinya kalau buat anak, pastiin pilih yang terbaik dan sudah terbukti nyata.